真是天真，女长老，细节没有把握好，问题。你说的没错，是一种阴柔的兽火吧，但火焰中掺杂阴柔之力，大胆，全力炼化碧灵蛇火。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode ke-17. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode ke-17 masih diawali dengan seorang wanita bernama Molly yang sedang melakukan ujian alkemis bintang 3. Para tetua di sekitaran Molly termasuk juga Master AD meminta Molly untuk fokus karena tinggal beberapa tahap lagi dia akan menyelesaikan ujian pembuatan pil. Penatua rambut putih kemudian berbicara kepada tetua Yu kalau Molly adalah harapan besar bagi kota Lanhuo dan jika dia berhasil menjadi alkemis bintang 3, bisa dibilang nantinya Molly akan menjadi alkemis bintang 3 termuda yang pernah ada. Su Beitian kemudian nyeletuk dengan berkata kalau Molly akan gagal dalam ujian kali ini. Sontak ucapan Su Beitian ini tidak bisa diterima oleh salah seorang pria yang diketahui menyukai dan sangat mendukung Molly. Pria ini kelihatan marah karena bagaimana bisa Su Beitian berkata sembarangan dengan berucap kalau Molly akan gagal dalam ujian. Tapi nggak lama berselang ucapan dari Bang MC kita ini beneran kejadian di mana Molly akhirnya gagal dalam ujian alkemis bintang 3. Kegagalan dari Molly ini tentu saja membuat pria tersebut semakin marah kepada Su Beitian. Su Beitian sendiri beranggapan kalau seorang alkemis mengandalkan kekuatan dan bukan mengandalkan bacot saja. Semakin kurangnya kekuatan dan pengetahuan seorang alkemis, maka tentu saja akan semakin tidak kompeten. Ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Su Beitian ini sontak membuat si pria marah dan mencoba untuk melakukan serangan. Akan tetapi serangan tersebut berhasil dengan mudah diredakan oleh Bang Beitian menggunakan api spiritual biru yang dia pinjam dari asosiasi alkemis. Penggunaan api spiritual biru oleh Su Beitian sontak membuat penatua rambut putih mempertanyakan kepada tetua Yu kenapa api tersebut saat ini berada di tangan dari Su Beitian. Diketahui kalau api spiritual biru ini tidak bisa sembarangan diambil dari asosiasi alkemis karena menjadi salah satu api surgawi terpenting yang ada di dalam pavilion. Tetua Yu pun kemudian menjelaskan kalau Su Beitian berniat meminjam api spiritual biru tersebut untuk menjalani ujian alkemis yang akan dia laksanakan. Ketika keributan perdebatan sedang berlangsung, Master AD menghampiri mereka semua untuk menanyai apa yang sebenarnya sudah terjadi. Si pria penyuka Molly kemudian menjelaskan kalau Su Beitian sudah mengganggu ujian alkemis yang dilakukan oleh Molly. Selain itu, dia juga mengambil api surgawi spiritual biru yang ada di asosiasi alkemis. Akan tetapi, di sini Master Eddie tidak percaya begitu saja dan meminta penjelasan langsung dari tetua Yu perihal Su Beitian. Si orang di Molly炼丹时故意诅咒. 这到底是怎么回事?
Tetua Yu pun menjelaskan kalau Subetian datang ke tempat ini untuk mengikuti ujian alkemis. Selain itu, ketika menjalani tes pengendalian api surgawi, dia bisa mengendalikan 7 api surgawi di dalam pavilion serta membuat api spiritual biru mengikutinya. Yang lebih penting, Subetian juga berniat membuat pil pengumpul roh agung agar dia bisa lulus ujian alkemis bintang 3. Mendengar semua penjelasan dari Tetua Yu tentu saja membuat Master ID kaget. Dia lekas bertanya siapakah guru dari Subetian dan kenapa Subetian berani untuk mengikuti ujian alkemis bintang 3 saat ini. Subetian menjawab kalau dia tidak bisa memberitahu siapakah gurunya dan lagi pula Master ID juga pasti tidak akan mengenal guru dari Subetian. Master ID kemudian menjelaskan kalau api spiritual biru adalah api surgawi paling berharga di asosiasi alkemis, jadi tidak bisa sembarang orang membawanya pergi. Subetian berkata kalau dia sudah membuat perjanjian dengan Tetua Yu, di mana jika dia berhasil menyelesaikan ujian alkemis bintang 3 dan masuk dalam asosiasi alkemis, maka Subetian diperbolehkan untuk membawa api spiritual biru pergi. Master AD hanya tertawa mendengar semua ucapan dari Subetian, di mana dia menganggap kalau ujian alkemis bintang 3 sangatlah sulit untuk diselesaikan, apalagi usia dari Subetian masih begitu muda. Kalau kita tidak mencobanya, maka kita belum tahu hasilnya, ucap Subetian kepada Master AD. Lagi pula berhasil atau tidaknya Subetian dalam ujian alkemis bintang 3, dia tetap akan memberi Master AD resep pil pengumpul roh agung sebagai jaminan. Setelah melihat kertas resep pil pengumpul roh agung, Master AD mempertanyakan apakah resep ini asli atau KW-KW-an. Subetian pun hanya tersenyum sembari menjawab kalau kertas resep tersebut tentu saja kertas asli. Jika Master AD belum bisa percaya, maka Subetian akan langsung mempraktikkan semua resep yang ada di dalam kertas tersebut. Meijianshi. 我当众炼制大巨灵丹，算作我三星炼丹师的考题呢？我先考考你的能力再说。 Sebelum melakukan ujian alkemis bintang 3, Master AD ingin mengetes kemampuan analisa dari Subetian terlebih dahulu. Pengetesan yang akan dilakukan oleh Master AD adalah dengan bertanya penyebab kegagalan dari Molly pada saat melakukan ujian alkemis bintang 3 barusan. Tanpa berlama-lama, Subetian langsung menjawab kalau ada 3 alasan kenapa Molly gagal dalam ujian. Yang pertama, karena kemampuan alkemis dari Molly tidak terlalu bagus karena dia belum lama mendalami kemampuan tersebut. Poin yang kedua, karena Molly tidak memahami dengan baik perihal proses pembuatan pil yang menyebabkan dia gagal di saat-saat terakhir. Dan poin yang ketiga adalah karena ada yang salah dengan api surgawi yang dimiliki oleh Molly saat melakukan pembakaran kepada tungku pil. Diketahui api surgawi yang dimiliki oleh Molly adalah jenis api ular hijau yang belum stabil karena masih ada kekuatan feminim yang ada di dalam tubuh dari Molly. Untuk mengatasi hal tersebut, Subetian meminta tangan dari Molly agar dia bisa melakukan pengecekan lebih jauh. Akan tetapi di sini terlihat si pria yang menyukai Molly tidak senang dengan usaha yang dilakukan oleh Bang Beitian. Dia menuduh Subetian sudah mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memegang lengan dari Molly. Subetian pun menjelaskan kalau dia hanya ingin menyempurnakan api ular hijau di dalam tubuh Molly, jadi dia harus memegang tangan dari Molly pada saat ini. Namun jika Molly tidak bersedia atau tidak mau tangannya dipegang, maka Subetian juga tidak akan memaksa. Mendengar semua penjelasan itu tentu saja membuat Molly merasa tertarik dan memberikan lengan kirinya kepada Bang Beitian. Dia juga terlihat meminta si pria yang menyukainya untuk menyingkir terlebih dahulu.
Dengan kemampuan magisnya, Bang MC Subaitian langsung berusaha menyempurnakan api ular hijau di dalam meridian dari Molly. Benar saja, tak lama kemudian api surgawi ular hijau yang dimiliki oleh Molly berhasil disempurnakan oleh Subaitian, dan Molly kelihatan sangat berterima kasih karena tentu saja jika api surgawinya sudah sempurna, maka dia bisa kembali mencoba untuk melakukan ujian alkemis bintang 3. Pujian juga diberikan oleh Master AD karena keberhasilan Subaitian itu. Dia juga tidak ragu mengatakan kalau Subaitian sepertinya akan berpeluang besar membuat pil pengumpul roh agung serta menyelesaikan ujian alkemis bintang 3. Jika nantinya Subaitian benar-benar berhasil menjadi alkemis bintang 3, maka Master AD tidak akan sungkan untuk memberikan api spiritual biru. Kini hanya tinggal bagaimana cara agar Subaitian bisa menyelesaikan ujian alkemis bintang 3 dari Asosiasi Alkemis. Master AD juga bertanya nama dari Bang MC kita ini karena sedari tadi dia belum mengetahui nama lengkap dari Bang MC Subaitian. Sambil menatap tajam, Bang MC berkata kalau namanya adalah Subaitian. Subaitian. Hendak dimulainya ujian alkemis bintang 3 yang dilakukan oleh Subaitian ini juga sekaligus menutup episode 17 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.